menyadari perbedaan frekuensi. Jagat raya kita adalah ibarat spektrum warna dengan gradasi tak terbatas. Setiap gradasi warna menghasilkan frekuensi yang berbeda. Maka, dapat kita simpulkan bahwa jagat raya kita adalah lautan frekuensi tanpa batas. Untuk memahami bagaimana makrokosmos bekerja dalam keteraturan, kita bisa mengamatinya dalam lingkup mikrokosmos atau pada diri kita sendiri. Layaknya alam semesta, kita sebagai manusia juga menghasilkan frekuensi. Frekuensi yang kita hasilkan adalah gabungan dari keselarasan antara energi jiwa, pikiran, emosional, serta tubuh fisik kita. Ketika keempat lapisan energi ini tidak selaras, maka kita akan menghasilkan frekuensi yang naik turun. Sehingga, manifestasi ide pada level pikiran ke wujud fisik akan lebih sulit untuk dilakukan. Ketika kita ingin mewujudkan sebuah ide atau keinginan ke realita tempat kita tinggal, maka yang kita butuhkan adalah konsistensi serta fokus energi pada setiap lapisan energi diri kita. Sehingga, melepaskan fokus kita dari hal-hal yang tidak membantu kita dalam mewujudkan cita-cita atau impian kita penting untuk dilakukan. Kemudian, bagaimana cara kita untuk menyadari hal-hal yang tidak membantu kita mewujudkan impian, konsep, maupun cita-cita kita? Caranya adalah dengan menyadari perbedaan frekuensi yang kita dan orang lain pancarkan. Untuk dapat menyadari frekuensi yang orang-orang di sekitar kita pancarkan, maka terlebih dahulu, kita harus menyadari frekuensi kita sendiri. Kita hanya dapat merasakan getaran yang dipancarkan oleh masing-masing lapisan energi diri kita dalam keheningan. Artinya, meditasi atau duduk hening sangat penting untuk kita lakukan. Kita tidak akan pernah dapat memahami diri kita ketika kita terus berlari dari diri kita sendiri. Pelarian dari diri biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak siap untuk melepaskan jubah egonya, sehingga mereka akan terjerumus ke hal-hal di luar diri, seperti menjadi seorang kolektor benda mistis, menjadi anggota komunitas spiritual, atau berbagai identitas palsu yang membantu mereka untuk mendapatkan lencana sebagai seseorang yang mengalami kebangkitan spiritual. Padahal, yang butuh mereka lakukan hanyalah duduk bersama kegelapan jiwa mereka sendiri demi memahami bagaimana ego telah mengendalikan diri mereka selama bertahun-tahun. Tanpa merangkul ego, kita tidak akan bisa menjadi guru sekaligus murid bagi diri kita sendiri. Ketika kita sudah sanggup menerima diri, serta berbagai trauma maupun ketakutan kita, sebagai pelajaran yang berharga untuk meningkatkan kesadaran, maka kita akan mampu memahami frekuensi yang kita pancarkan. Kita akhirnya dapat menggunakan intelek kita tanpa kemelekatan dengan ego. Dengan menggunakan intelek, kita dapat mengidentifikasi emosi apa yang kita rasakan, apakah itu kemarahan, ketakutan, atau cinta kasih. Ketika kita berada pada spektrum frekuensi tertentu, misalnya ketakutan, maka kita juga dapat mencari akar dari rasa takut yang kita rasakan. Entah itu takut akan hancurnya citra atau image yang selama ini kita bangun, takut akan asumsi orang lain, atau takut akan kesendirian. Seluruh ketakutan yang kita rasakan sesungguhnya adalah ego yang berusaha untuk melekatkan dirinya kepada kita. Namun, sadarkah kita bahwa ketakutan-ketakutan tersebut hanya terjadi di pikiran kita? Artinya, hal-hal yang kita takutkan tidak akan terjadi ke realita jika kita berhenti memikirkan ketakutan. Namun, ketika kita terus berada dalam ketakutan maupun kekhawatiran, maka inilah frekuensi yang kita pancarkan. Kita tidak perlu heran jika semesta akan menjawab frekuensi kita dengan kenyataan yang membuat kita takut. Menyadari ketakutan kita adalah bagian dari peningkatan kesadaran, karena kita akhirnya dapat memahami kegelapan jiwa kita sendiri. Ketika kita sudah merangkul sisi gelap kita, maka kita akan dengan mudah dapat menyembuhkan diri dan menaikkan frekuensi kita. Memahami gradasi frekuensi kita sendiri, baik ketika kita berada di frekuensi ketakutan maupun sukacita, akan membantu kita untuk memahami frekuensi yang dipancarkan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita dapat mengamatinya di level energi fisik.
seperti apa topik serta intonasi mereka ketika berbicara, kegiatan apa yang dilakukan oleh mereka untuk mengisi hidup, bagaimana cara mereka memperlakukan orang lain, dan lain sebagainya. Ketika kita mengamati berbagai perilaku yang ditampilkan oleh orang lain, maka kita akan dapat melakukan komparasi atau perbandingan akan energi orang lain dan energi yang kita tampilkan. Hal ini dapat kita lakukan dalam diam. Kita tidak perlu melakukan perbandingan melalui ceramah atau adu argumen. Ketika kita menyadari bahwa frekuensi yang dipancarkan oleh orang lain tidak setara dengan energi diri kita, maka keputusan berikutnya ada di tangan kita sendiri. Apakah kita akan terus berada bersama dengan orang-orang yang memiliki frekuensi berbeda dengan kita, atau kita memilih untuk fokus menjaga energi diri demi mewujudkan impian serta cita-cita kita?